Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, seperti biasa saya akan nge-vlog mengeksplor kehidupan burung sahabat. Sepertinya di sini ada burung terucukan sahabat. Dan di depan saya terdengar ada burung terucukan yang gacor sahabat. Kita pantau. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya sedang memantau burung terucukan sahabat. Kebetulan saya juga penggemar burung terucukan. Nah, bisa kalian dengarkan ini suara gacor di alam sahabat. Saya akan coba mengeksplor dan mengintip burung terucukan di alam sahabat. Oke, okay? Let's go. Oke sahabat, kita pantau di sini sahabat. Oke sahabat, di depan saya ini bisa kita lihat ini adalah burung terucukan yang sedang saya pantau sahabat. Aktivitas burung terucukan biasanya seperti ini sahabat. Dia hanya bertengger dari ranting ke ranting pohon, itu pun tidak jauh dengan bekas sarangnya sahabat. Jika dilihat dari gerak gerik dan postur tubuhnya, burung ini katurangga sahabat. Bisa dikatakan burung ini sebagai pemimpin koloninya sahabat. Itu pun bisa kita lihat dengan gerak geriknya sahabat. Dia seperti mengawasi, dan burung ini yang paling berani sahabat ketika saya mencoba mendekati. Jika kita lihat dari dagu saat dia berbunyi, sepertinya burung ini sudah cukup mapan, sahabat. Burung terucukan yang berada di area sini, saya rasa belum memasuki masa-masa kawinnya, sahabat. Burung terucukan yang berkembang biak di alam bebas biasanya bersarang di bekas sarang yang lama, sahabat. Oke, sahabat, jika ada kesempatan nanti saya akan coba mencari sarang burung terucukan, sahabat. Sekian dari video kali ini. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.